Video terbaru dari channel G. Bahan-bahan pembuatan churros, kentang keju 400 gram kentang, 200 gram tepung maizena, 250 gram keju cheddar, 150 gram garam, 150 gram lada bubuk, 150 gram kaldu bubuk. Cara pembuatan. Rebus kentang yang sudah dikupas. Haluskan kentang. Campurkan tepung maizena. Tambahkan keju cheddar yang telah diparut. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk secukupnya. Setelah adonan sudah tercampur semua, pindahkan adonan ke cetakan churros. Kemudian goreng hingga matang. Churros kentang keju pun siap disajikan. Bahan dan cara membuat selai coklat. Bahan: 240 ml susu cair, 100 gram coklat hitam. Rebus susu cair bersama coklat dengan api sedang. Aduk-aduk hingga coklat numar. Angkat dan matikan api kompor. Tuang adonan saus ke dalam blender agar saus sedikit mengembang. Terakhir, hidangkan saus bersama churros. Makasih udah nonton. Video terbaru dari channel G.